kalender Kamis 15 Oktober 2020. Saya ulangi, kalender Kamis 15 Oktober 2020. Kontak internet global untuk protokoler konvensi perkara Simen Komanding Golden Great Millennium. Melalui ketersangkaan nasional Ibu Kota Jakarta, ikonik untuk YHK, keterkaitan kepada pengurusan kelanjutan historikal nasional Indonesia Hajimat Pancasila untuk nama Adibana Merdeka Eksekutor G30 SPKI. Kontak tentang kejelasan dari kelanjutan historikal nasional Indonesia menuju masa depan menyangkut kepemimpinan nasional Indonesia atas nama keluarga merdeka. Kontak menyatakan seperti itu untuk dikonfirmasi konvensi melalui internet nama senang penaruhan kondisi kawasan ini. Guna kelanjutan pengurusan kejelasan eksekusi perkara Supernatural Melayu melalui nasional Indonesia ketersangkaan Ibu Kota Jakarta Icon IHWA. Kontak konfirmasi menyatakan menyatakan tentang penjelasan status kenegaraan nasional Indonesia historikalnya ingin dipastikan sejak mulai milenium ini tentang kepemimpinan nasional sesungguhnya menyangkut pendirian kenegaraan Indonesia ingin diteruskan sebagai kelompok menuju masa depan yang semestinya berkaitan kepada nama Adibana Merdeka. Konferensi ini ingin diawali dari penjelasan atau resume untuk konfirmasi kemudian tentang keluarga merdeka. Keluarga merdeka dinyatakan adalah pemimpin nasional Indonesia pada milenium ini. Menyangkut tentang nasional Soekarno, kelanjutan dari pengurus historikal nasional, saya ulang, menyangkut kepada pengurusan kelanjutan historikal nasional Indonesia tentang G30S PKI. Menyangkut kepada keluarga Soekarno yang ingin dijelaskan atau dituliskan untuk autentiknya, untuk kepastian kenegaraan nasional Indonesia. G30S PKI merupakan momentum kudeta nasional untuk Pancasila atas nama komunis dengan kepemimpinan atas nama Soekarno digagalkan oleh RTK atas nama Adibana Merdeka. Pemilik dari Pancasila, pemilik dari kata Indonesia awal mula dari Hindu Indonesia. Menyangkut tentang Hajimat Nasional Indonesia, supranatural, ikonik IHWA, dengan rivalitas menyangkut Nasakom ataupun komunis yang telah digagalkan atas nama RPK kepemimpinan Adibana Merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan sesungguhnya menyangkut tentang perseteruan kepemilikan Indonesia pada mulanya. Kontak konfirmasi menyatakan sesungguhnya perseteruan keluarga dari pemilik Indonesia sesungguhnya. Nama Soekarno atau Soekarno adalah keluarga dari Adibana Merdeka. Historikal yang ingin diungkapkan pada milenium ini tentang Soekarno merupakan anak kandung dari Adibana Merdeka.
Adi Merdeka atau Adi Bana Merdeka adalah orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Diawali sejak sebelum proklamasi untuk pengurusan tentang eksistensi nama kelompok kenegaraan Indonesia oleh nama Adi Bana Merdeka menyangkut Hindu Ganesha untuk nama Indonesia dengan protokoler kepada anak kandungnya nama Insinyur Soekarno. Untuk publikasi ataupun proklamasi nama negara Indonesia pada mulanya menyangkut juga kepada lambang Garuda atau lambang Pancasila juga sebagai logo dari kenegaraan Indonesia dimaksud. Menyangkut kepada Hindu Ganesha sebagai azimat untuk wilayah kedaulatannya nama Indonesia. Perseteruan berlangsung menyangkut kepada momentum NASAKOM J30SPKI. Kontak konfirmasi menyatakan sesungguhnya keterkaitan kepada pengungkapan silsilah keluarga oleh nama Soekarno yang tidak diterima oleh Adi Merdeka. Adi Bana Merdeka tidak menerima maksud dari Insinyur Soekarno untuk pengungkapan silsilah keluarga beliau kepada nama Adi Bana Merdeka. Pimpinan RPK, pendiri awal mula Kopassus, pemilik dari kata TNI, pemilik dari kata ABRI, pemilik dari kata Indonesia, sesungguhnya mula-mulanya Hindu Ganesha Azimat Pusaka menyangkut ikonik Yahwaha juga. Perseteruan berlangsung hingga pada momentum G30SPKI tentang kelompok komunis NASAKOM Indonesia yang berkepemimpinan Insinyur Soekarno kudeta untuk menggagalkan eksistensi Pancasila sebagai pemimpin Indonesia ataupun logo lambang Indonesia digagalkan oleh eksekutor nama Adi Bana Merdeka. Seulang digagalkan oleh pimpinan RPK Jenderal Adi Bana Ginting Suka Adi Bana Merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan sesungguhnya berkronologi cerita pembicaraan perseteruan antara Insinyur Soekarno dengan Jenderal RPK Adi Bana Ginting Suka Adi Merdeka tentang maksud dari NASAKOM kepada Pancasila yang lalu tidak diterima oleh Insinyur Soekarno dan bertentangan dengan Jenderal Adi Bana Merdeka. Kontak konfirmasi mengatakan menyangkut kepada pengungkapan silsilah keluarga antara Insinyur Soekarno dengan Jenderal Adi Bana Ginting Suka. Adi Bana Ginting Suka merupakan orang tua kandung dari Insinyur Soekarno yang tidak ingin diungkapkan oleh Jenderal Adi Bana Ginting Suka Adi Merdeka yang lalu ditentang oleh Soekarno dengan pembentukan NASAKOM untuk penggagalan eksistensi Pancasila keterkaitan kepada Indonesia menyangkut ambisi juga dari Insinyur Soekarno. Kontak konfirmasi menyatakan perlu dikonfirmasi pada milenium ini untuk keterkaitan pengurusan perkara supranatural nasional ikonik Yahwaha Indonesia. Jenderal Adi Bana Ginting Suka merupakan pioner dari eksistensi wilayah kedaulatan Hindu Ganesha. Menyangkut kompromi beliau juga untuk ikonik Yahwaha Japanese Indonesia dengan protokoler atas nama anak kandungnya sendiri, Insinyur Soekarno, yang dirahasiakan silsilah keluarganya untuk pengurusan eksistensi kedaulatan wilayah Hindu Ganesha Indonesia.
Jenderal Adibana Merdeka, Adi Kobra atau Adi Banana atau Jack Banana, Adibana Merdeka, Adibana Jujusuka, dinyatakan merupakan pemerusahaan lini ini melalui ketersangkaan Ibu Kota Jakarta untuk status sesungguhnya pemilik dari kata mata uang rupiah. Pemilik dari mata uang rupiah. Pendiri dari nama mata uang Indonesia, rupiah. Pioner atau perintis awal dari peredaran mata uang rupiah secara nasional Indonesia. Menyangkut menghilangnya sosok Jenderal Adibana Merdeka pada mula-mula eksekusi PKI, sesungguhnya keterkaitan kepada pengurusan eksistensi mata uang rupiah secara nasional Indonesia. Kontak informasi mengatakan bahwa Bapak Jenderal Adibana Merdeka memilih untuk menghilang dari status kepangkatannya pada momen G30 PKI untuk mengurus eksistensi peredaran mata uang rupiah pada masa itu. Hingga milenium ini masih dalam pengurusan beliau, menyangkut status beliau juga sebagai pemilik dari Bank Indonesia, menyangkut status beliau juga sebagai pemilik aset-aset mendaftar melalui Perbankan Indonesia. Konferensi ini dilangsungkan untuk pengurusan kejelasan perkara supernatural milenium ini dengan keberanian pengungkapan ketersangkaan atas nama Ibu Kota Jakarta Nasional Indonesia menyangkut juga ikonik Yahwaham. Konspirasi Nasional Indonesia menyangkut juga agama-agama tidak dikenal melalui lokal daerah-daerah Indonesia untuk ikonik lainnya seperti Bing Ganjang. Kontak konfirmasi mengatakan Bing Ganjang sesungguhnya keterkaitan kepada Hindu Ganesha menyangkut kepada Indonesia sesungguhnya rivalitas kecemburuan untuk kepangkatan ataupun nama dari Jenderal Bintang 7, Jenderal Bintang 6. Bisa dijelaskan pada momen recording ini karena ingin diberitahukan juga untuk penjelasannya. Kepangkatan Jenderal Adibana Merdeka menyangkut kepada status eksekutor PKI, Jenderal Bintang 6. Kepangkatan Jenderal Adibana Jujusuka menyangkut juga untuk kepemilikan aset secara internasional. Suriname, Kuba, Emirat, Macau, Singapura, Thailand, Bangkok, dan juga lainnya yang sulit disebutkan dengan status kepangkatan Jenderal Bintang 7. Adibana Merdeka atau Adibana Jujusuka dikonfirmasi merupakan fokus utama dari fenomena supernatural ketersangkaan Ibu Kota Jakarta, ikon Yahwaha pada milenium ini, menyangkut kepada status Adibana Merdeka sebagai pemilik dari mata uang rupiah. Untuk konfirmasi mengatakan menyangkut pula kepada status Adibana Merdeka sebagai pimpinan dari keluarga Merdeka secara nasional Indonesia. Untuk konfirmasi mengatakan bahwa keluarga Merdeka berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia atau wilayah internal kemiliteran Ketentaraan Nasional Indonesia sesungguhnya atau TNI atau ABRI atau RPK. Keluarga Merdeka merupakan pengurusan untuk perkara supernatural milenium ini dengan target operasi kecemburuan nasional untuk nama Jenderal RPK Bintang 7, Bintang 6, Bintang 5, Bintang 4, Adibana Pemilik Merdeka. Terkait kepada status Adibana Merdeka sebagai pemilik dari mata uang rupiah untuk pengurusan yang keterkaitan kepada kepemilikan aset nasional Indonesia menyangkut kepada Bank Indonesia. Terkait aset-aset dengan pendaftaran sesungguhnya atas nama Adibana Merdeka, Adibana Jujusuka, Jenderal RPK, Adibana Pemilik Merdeka, Jenderal RPK, Adibana Jujusuka. Konfirmasi menyatakan pula bahwa pengurusan perkara supernatural milenium ini
menyangkut kepada pengurusan tentang eksistensi status ketokohan historikal nasional Indonesia Jenderal LPK Adibana Ginting Subang, Adibana pemilik merdeka, ingin diurus secara real, secara nyata, secara nasional Indonesia nyata dalam wujud pendirian monumen patung Jenderal LPK, pemilik Kopassus, pemilik TNI, pemilik ABRI, pemilik mata uang rupiah, pemilik kota Indonesia, orang tua kandung dari Insinyur Soekarno, pemilik dari bendera merah putih, pemilik dari Pancasila dan Garuda, Adibana Ginting Suka. Secara nasional Indonesia, monumen yang ingin didirikan dalam bentuk patung beliau menyangkut kepada pengurusan kelanjutan eksistensi kenegaraan Indonesia atas nama keluarga merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan menyangkut kepada G30 PKI untuk status kepemilikan kenegaraan Indonesia sesungguhnya atas nama keluarga merdeka atas nama Jenderal LPK Adibana Ginting Suka kembali ditugaskan untuk pembuktiannya berstatus orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Untuk konfirmasi berlangsung di momen rekor ini dengan protokoler atas nama 666 Irwan Koen di staff ini. Untuk pemulihan perkara Tupana Tramilenium dengan ketersangkaan masih berikrar atas nama Nasional Aikoni IOA. Jasani, Ibu Kota Jakarta, Penyelenggaraan Indonesia. Untuk kesembuhan atau pengejaran status target operasi, Eksekutor G30S PKI Jenderal LPK Adibana Ginting Suka. Status sebagai pemilik sesungguhnya dari mata uang rupiah. Pendiri, perintis, pemilik dari kata rupiah sejak mula-mulanya. Menyangkut kepada G30S PKI tentang penjajaran beliau atas kudeta Pancasila oleh Natakom Soekarno. Kota konfirmasi menyatakan menyangkut kepada pengurusan monumen nasional Jenderal Adibana Ginting Suka dengan tes menyangkut kepada status Adibana Ginting Suka atau Adibana pemilik merdeka, pimpinan keluarga merdeka untuk kepemilikan beliau secara nasional Indonesia menyangkut Pancasila, menyangkut Garuda, menyangkut kata Indonesia, menyangkut juga mata uang rupiah, menyangkut bendera merah putih, menyangkut RPK, menyangkut ABRI, menyangkut Kopassus, menyangkut TNI. Monumen yang didirikan dalam wujud patung beliau secara nasional Indonesia untuk kejelasan eksistensi historikal nasional Indonesia sesungguhnya menyangkut keluarga Soekarno, silsilah keberadaan biologis dari keluarga Soekarno. Pengungkapan juga tentang status Highlander melalui domisili lokal domestik Asia, kenegaraan nasional Indonesia. Adibana Ginting Suka, arti pemilik merdeka, dikonfirmasi merupakan sosok yang mempioneri merintis mula-mulanya sejak masa eksekusi G30 PKI untuk eksistensi peredaran mata uang rupiah secara nasional Indonesia karena menyangkut status kepemilikan beliau sesungguhnya atas nama mata uang rupiah atau kepada mata uang rupiah. Menyangkut peredarannya dan juga tentang nilai dalam ekonomi perdagangan sosial kemasyarakatan secara nasional Indonesia. Tempat konfirmasi mengatakan demikian tentang kronologi mengapa Bapak Adibana Merdeka selaku Jenderal Nasional Indonesia menghilang sejak G30 PKI. Bapak Adibana Merdeka atau Adibana Merdeka, saya ulangi, Bapak Adibana Pemilik Merdeka merupakan sosok yang perlu untuk keterkaitan status dia sebagai eksekutor G30 PKI. Yang kepada ideologi komunis nasional Indonesia atau Nasakom yang bertentangan kepada
sebagai lambang Pancasila, kepemilikan beliau Ali Bana Merdeka. Dalam perenungannya hingga ini mengatakan bahwa G30 PKN sama sekali tidak benar tentang aktivitasnya. Eksekusi yang dilangsungkan pada momentum G30 PKN atas nama beliau Ali Merdeka adalah hal yang tepat dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Tentang eksekusi yang dilangsungkan dan menyangkut status Jenderal Ali Bana Merdeka hingga pada milenium ini. Pendapat semua mengatakan bahwa Bapak Ali Bana Merdeka, Ali Bana Merdeka merupakan pimpinan dari keluarga Merdeka secara nasional Indonesia, menyangkut juga kepada Soekarno dan juga ketentaraan kemiliteran nasional Indonesia. Kemiliteran ketentaraan nasional Indonesia merupakan pihak yang menang atas momentum G30S PKI. Kudeta kepada Pancasila Merdeka atas nama Ali Merdeka oleh gerakan Partai Komunis Indonesia atas nama Nasakom atau Insinyur Soekarno. Kota konfirmasi mengatakan sesungguhnya kesembungan di antara Insinyur Soekarno dan Ali Bana Merdeka berkaitan kepada pengungkapan silsilah kerabatan keluarga sesungguhnya yang ditentang oleh Jenderal Ali Bana Merdeka karena keterkaitan kepada pengurusan eksistensi kenegaraan Indonesia secara protokoler dan internasional pada waktu itu. Bahwasanya momentum G30 PKI menyangkut kepada hubungan keluarga, status orang tua kandung dari Insinyur Soekarno adalah Jenderal RPK Ali pemilik mereka Ali Bana Jinti Soekarno. Islander yang masih eksis secara internasional dengan domisili domestik wali kenegaraan Indonesia. Tujuan kemerdekaan nasional Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pemilik dari Hindu Indonesia atau sesungguhnya kata Indonesia. Tentang konfirmasi ini masih terus diupayakan konferensi ini atas nama 666 Ruang Pemerintah ini untuk pengurusan perkara supernatural milenium menyangkut nasional Indonesia atau ketersangkaan atas nama nasional Indonesia atas nama Bigu Ganjang menyangkut juga kepada ikon IHK melalui Ibu Kota Jakarta menyangkut kepada pengurusan perikal nasional Indonesia dan juga nama Ali Bana pemilik perikal hal-hal lain yang secara keseharian. Kemudian lagi menyatakan bahwa nama Iwan Kornel merupakan tokoh nasional Indonesia untuk pengurusan. Kata Ali Bana Merdeka menyatakan bahwa beliau masih eksis hingga milenium ini dan berstatus kepangkatan sumpah seperti masa G30 PKI, Jenderal Bintang 5 atau Bintang 6 atau Bintang 7, mengaku juga kepada kenegaraan Suriname, Emirat, dan Kuba. Kata Ali Bana Merdeka merupakan pimpinan tertinggi kemiliteran ketentaraan nasional Indonesia mengaku kepada keluarga Merdeka untuk status ketentaraan kemiliteran nasional Indonesia hingga milenium ini. Pimpinan nasional tertinggi Indonesia sesungguhnya hingga milenium ini atas dasar kemenangan oleh kudeta G30 PKI, oleh Nasakom, oleh Insinyur Soekarno, anak kandung dari Jenderal Ali Bana Jinti Suka, Ali pemilik Merdeka. Untuk konfirmasi menyatakan bahwa pengurusan pada milenium ini menyatu kepada pendirian patung monumen nasional Indonesia Bapak Jenderal RPK Ali Merdeka atau Ali Bana Jinti Suka untuk keterkaitan sesungguhnya kepada status beliau sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno untuk keterkaitan sesungguhnya kepada pemilik asli dari mata uang rupiah untuk keterkaitan sesungguhnya status Bapak Jenderal
Adiban Abdi Suka, pemilik dari nama RPK, nama ABRI, nama Kopassus, nama TNI, nama juga Tata Pancasila, tentang Garuda, tentang bendera merah putih, tentang kata Indonesia, tentang kata Merdeka. Menakut Indonesia awal-awal mulanya sesungguhnya nama Indonesia. Menakut teks proklamasi dan tentang status Insinyur Soekarno sebagai protokoler untuk nasional Indonesia Pancasila pada masanya. Status anak kandung dari Jenderal Adi Bana Dwi Suka Adi Merdeka. Tentang konfirmasi menyatakan pada minggu ini keterkaitan eksistensi kenegaraan nasional Indonesia secara internasional menyangkut kedaulatan nasional negara Indonesia dan eksistensi Pancasila sebagai logo lambang asli kenegaraan Indonesia, menyangkut kata Indonesia sebagai nama asli dari wilayah kedaulatan Indonesia atau kenegaraan bernama Indonesia. Menyangkut juga kepada bendera merah putih sebagai bendera asli dari kenegaraan Indonesia. Tidak ingin diganti atau pergantiannya ditentang oleh Bapak Jenderal Adi Bana Dwi Suka Adi Merdeka selaku orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Pembuktian besi keras ingin dilangsungkan pada malam ini karena keterkaitan momentum pembuktian operasi penetral pada milenium ini. Mengaku juga ketersangkaan atas nama Alkon Yahuha yang berdomisili di Nasional Kenegaraan Indonesia atau Indonesia. Keuangan dan mengaku juga perkembangan serta intelektualitas ini dan hal-hal lain yang secara keseharian. Kontak konfirmasi menyatakan perlu juga untuk diceritakan tentang kronologi awal mula-mula eksistensi kepangkatan ataupun tokoh sosok figur jenderal pemilik RPK Adi Kukra Adi pemilik Merdeka Adi Bana Dwi Suka merupakan sosok pimpinan kemiliteran tentara nasional Indonesia dengan kamuflase kelanjutan eksistensi di wilayahnya hingga pada G30 PKI. Tapi sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno dan merupakan eksekutor dari kudeta Pancasila atas nama NKRI atau Partai Komunis Indonesia. Bapak Adi Bana Merdeka merupakan sosok idola ataupun yang ditokohkan oleh ketentaraan kemiliteran RPK di masa Soekarno. Menyangkut juga tentang azimat ataupun istiadat ketentaraan kemiliteran di masa itu, Bapak Adi Bana Merdeka Adi Kobra merupakan figur yang merintis eksistensi peredaran mata uang rupiah dan nilai tukarnya secara domestik sejak masa-masa proklamasi hingga momentum pasca eksekusi G30S PKI. Momen menghilangnya sosok dari Jenderal RPK Adi Merdeka di masa super kemar sesungguhnya menyangkut perenungan beliau untuk peristiwa G30S PKI dan juga menyangkut misi beliau untuk mempelopori eksistensi mata uang rupiah melalui sosial kemasyarakatan secara nasional Indonesia pada masa itu, lokal maupun secara nasional daerah-daerah atas nama Bapak Adi Bana Merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka menyatakan tidak merasa bersalah untuk peristiwa eksekusi G30S PKI tersebut. Karena juga perenungan dia pada pasca eksekusi G30S PKI hingga milenium ini, yang beliau mengatakan Partai Komunis Indonesia sama sekali tidak benar dengan pola ideologinya tentang visi misi kenegaraannya dan penentangannya kepada Pancasila ataupun Hindu-Ganesha Indonesia.
yang pada momen lindung ini Bapak Adiban yang merdeka merupakan orang tua kandung dari nama Irwan Corner atau pemilik nama 666 di dunia. Pada momentum internasional milenium ini dengan konfirmasi konteks telah menghubungi Ellen Fahmy Global. Status otoritas untuk nomor termasuk ke dalam Alkitab. Mengaku juga pembuktian tentang Ellen reinkarnasi yang kini. Adibana Merdeka, monumen yang didirikan secara nasional Indonesia dengan mengikut sertakan pembuktian tentang status beliau keterkaitan pada recording ini. Bapak Adibana Merdeka merupakan pimpinan tertinggi dari keluarga Merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan bahwa keluarga Merdeka adalah ketentaraan kemiliteran nasional Indonesia pada milenium ini. Kemudian data sesungguhnya Merdeka telah menang atas kudeta Partai Komunis Indonesia dan menyatakan diri sebagai keluarga dari kemiliteran ketentaraan nasional Indonesia. Atas nama Adibana Merdeka atau Jenderal Bintang 7, pemilik Suriname, kebangsawanan kenegaraan Suriname, pemilik dari kenegaraan ataupun wilayah Kuba, pemilik dari kata Emirat, menyangkut juga Singapura, menyangkut juga Kuching, menyangkut juga wilayah Papua, kepemilikan wilayah otoritas operasi militer untuk kawasan kedaulatan Indonesia pada masanya. Menyangkut juga tentang status beliau sebagai eksekutor dari G32S PKI. Bapak Adibana Merdeka atau Adibana Ginti Suka merupakan sosok yang ingin dibuktikan pada milenium ini untuk statusnya sebagai pemilik dari mata uang rupiah, pemilik dari Bank Indonesia, pemilik dari kata Bank Indonesia pada mula-mulanya. Pemilik berlangsung pada momen milenium ini tentang Bank Indonesia menyangkut kepada fenomena ataupun kemunculan aktivitas supernatural melalui ketersangkaan Ibu Kota Jakarta ataupun ikon IAOA. Untuk persoalan Bank Indonesia dan keterkaitan kepada sosok figur yang menghilang, Jenderal LPK Adibana pemilik Merdeka. Bapak Adibana ini juga atau Adibana Merdeka, kontak konfirmasi nasional Ibu Kota Jakarta, menyangkut juga IAOA ataupun kelompok IAOA nasional Japanese Ibu Kota Jakarta, menginginkan untuk otentik atau pengurusan tentang sertifikat kepemilikan ataupun status ketokohan historikal dari Bapak Adibana Merdeka, menyangkut juga tentang Insinyur Soekarno, sehingga pengurusan eksistensi nasional kenegaraan Indonesia mulai daripada milenium ini bisa dilanjutkan atau menjadi jelas hingga menuju kepada masa depan. Bapak Adibana Merdeka merupakan pembuktian milenium ini untuk status sesungguhnya orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Protokoler wilayah otoritas Hindu Ganesha atau tentang proklamasi kenegaraan bernama Indonesia. Menyangkut juga tentang mata uang rupiah pada momen milenium ini untuk perkara eksistensinya dan kelanjutannya menuju masa depan. Keterkaitan menyangkut kepada Bank Indonesia, menyangkut kepada nama Jenderal Adibana Merdeka, status tokoh historikal, pioner, pendiri, figur atau sosok, menyangkut eksistensi kenegaraan bernama Indonesia, lain dari Soekarno. Nasional Indonesia merupakan wilayah berkedaulatan yang dikenal pada masa proklamasi hingga kepada momentum G30 PKI dengan juga status otoritas untuk basis
pertempuran internasional menyangkut Uni Soviet dan juga Asia serta Amerika. Dengan ketokohan keterkenalan secara internasionalnya kepada nama Jenderal Adi Dana Merdeka. Julukan kepada Adi Banana, Jack Banana, James Banana juga untuk nama beliau di masanya. Menyangkut juga kepemilikan tentang persenjataan bom nuklir melalui kawasan Asia, nama kenegaraan Indonesia Nasional Pancasila di masanya sejak G30 PKI menyangkut juga nasional kepemimpinan atas nama protokoler anak kandung beliau Insinyur Soekarno. Ini melalui 666 ruang kondisi kapal ini status anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka ini mengkonferensikan tentang pengurusan perkara milenium ini menyangkut ketersangkaan atas nama Aikuni Iyakoha dan komplotan agama tidak dikenal melalui lokal kedaerahan atas nama Tiku Ganjan sesungguhnya menyangkut juga kepada Hindu Ganesha atau menyangkut Indonesia sesungguhnya. 666 ruang kondisi kafe ini memiliki sponsor lokal juga atas nama Adi Bana Merdeka. Status sebagai pemilik dari proyek ataupun 666 ruang kondisi kafe ini. Orang tua kandung dari 666 ruang kondisi kafe ini. Lagi remas internasional ini, from this moment recording, Jenderal RPK Adi Banana, Adi Cobra, a political conference about the step from local and national iconic Yehova of a conspiration among them for target operation named Jake Banana or James Banana, Jenderal Adi Pemilik Merdeka. See you again on the next internet. Helen Fine Appointment International on the conference through the global social media. 666 to our colonel discovery. And finally, on the current Chef National Country Money logo, 666 among human countries, with National Geography to Planet Mars, about National Ethereum Galactica, or also about International Ellen Fine Coalition each other for assistance for the ownership asset, and also about the authority for name Internet Global. See you again on my next internet. Kembali lagi, kontak menyatakan belum ingin ditutup rekor ini untuk sekalian saja dalam satu paket konvensi. Pemilihan ini menyangkut juga ambisi ketersangkaan nasional Yehoa, negara Indonesia, untuk status nama Jenderal Adi Banana atau James Banana, Jenderal RPK Adi Banana Binti Suka, Adi Merdeka. Sesungguhnya juga berstatus sebagai orang tua kandung dari nama tokoh internasional komunis Lenin. Lenin, tokoh komunis Uni Soviet, merupakan anak kandung dari Jenderal Adi Cobra, James Banana, Jack Banana, atau Adi Merdeka. Sesungguhnya bernama asli Adi Banana Binti Suka, status orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Kemudiannya ingin sekalian dalam satu paket dilangsungkan pada momen milenium ini. Momen milenium ini menyangkut kepada perkara supernatural berlangsung dengan ketersangkaan menyangkut nasional Yehoa atau ibu kota Jakarta. Dengan keterkaitan juga konspirasi tentang agama tidak dikenal melalui lokal domestik nasional Indonesia di Buganjang. Untuk pengurusan tentang nama Adi Bana Merdeka sesungguhnya,
menyangkut staf beliau secara nasional Indonesia, menyangkut kepemilikan beliau secara nasional Indonesia, dan menyangkut juga kepada eksistensi kenegaraan nasional Indonesia pernah berkaitan kepada G30 SPKI dan selanjutnya ataupun dan lain-lainnya. Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Kobra atau James Bana merupakan sosok pemimpin dunia ketiga selain daripada Soviet dan Amerika di masanya. Menyangkut kepada Insinyur Soekarno atau kenegaraan bernama Indonesia pada masanya. Pemilik dari persenjataan bom nuklir selain daripada Soviet dan juga Amerika di masanya. Terima kasih dan sehingga menikmati internet. Kontak konfirmasi kembali terhubung, masih menginginkan supaya 660 dalam kondisi kapal ini tidak menutup dulu rekor ini. Untuk juga konferensi tentang status Adi Bana Merdeka atau keterkaitan kepada ikon IAKOHAM ketersangkaan melalui Ibu Kota Jakarta, supernatural atas nama Indonesia. Untuk nama kepemilikan aset Indonesia melalui Bapak Adi Bana Inti Suka atau Adi Merdeka. Dinyatakan bahwa Bapak Adi Bana Merdeka merupakan sosok yang berkaitan kepada awal mula dari wilayah Makau, awal mula dari wilayah Singapura atau kenegaraan Singapura, menyangkut juga Kuching, dan merupakan sosok atau figur yang berkaitan juga kepada kenegaraan Thailand atau Bangkok, serta juga Hong Kong, dan juga menyangkut kepada Kuba, serta Suriname, dan juga Emirat. Menyangkut juga kepada Iran ataupun keterkaitan kepada bendera Iran, menyangkut juga kepada kenegaraan bernama Israel. Dan seterusnya, terima kasih, merupakan sosok yang ingin buktikan pada milenium ini karena keterkaitan kecemburuan nasional ketersangkaan ikon IAKOHA untuk nama jenderal besar jenderal eksekutor G30 SPKI Adi Kobra, Adi Banana, James Bana, Adi Bana pemilik Merdeka, sesungguhnya bernama asli Adi Bana Suka dengan status kembali dikonfirmasi karena juga kontak konfirmasi meninggal seperti itu. Untuk pembuktian keterkaitan G30 SPKI kepada silsilah kekerabatan keluarga sungguhnya antara Jenderal RPK Adi Bana Ginting Suka, Adi Merdeka, Adi Kobra, James Bana kepada nama Insinyur Soekarno. Mawatannya Jenderal Adi Banana atau Adi Merdeka merupakan orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Terima kasih juga kepada tokoh internasional di masanya, komunis melalui Soviet, Lenin. Lenin merupakan anak kandung dari Jenderal Adi Banana, James Bana, Jack Banana, Adi pemilik Merdeka, sesungguhnya bernama asli Adi Bana Ginting Suka. Orang tua kandung dari 666 di dunia ini. Momen milenium ini pembuktian atas nama Ellen Fahmy untuk konfirmasi atas nama 666 Irwan Koenigsegg ini. Terima kasih. Thank you very much and see you again on my next internet. Komandingo Sungguh Gwini.
melalui keputusan nasional di buku Jakarta, ikonik untuk Yokoha, ketepatan kepada pengurusan kelanjutan Perikal Nasional Indonesia Hajimat Pancasila untuk nama Adibana Merdeka, eksekutor G30 SPKU. Tentang kejelasan dari kelanjutan Perikal Nasional Indonesia menuju hari depan menyangkut kepemimpinan nasional Indonesia atas nama keluarga merdeka. Kontak menyatakan seperti itu untuk dikonfirmasi konferensi melalui internet nama selam penakuan kondisi kaupung. Guna kelanjutan pengurusan kejelasan eksekusi perkara setelah terambil melalui nasional Indonesia di persampahan Ibu Kota Jakarta ikon Yokoha. Kontak konfirmasi menyatakan menyatakan tentang penjelasan status penegaraan nasional Indonesia historikalnya ini dipastikan sejak mulai milenium ini. Tentang kepemimpinan nasional sesungguhnya menyangkut pendirian kenegaraan Indonesia ini diteruskan sebagai kelompok menuju masa depan yang semestinya berkaitan kepada nama Adibana Merdeka. Konferensi ini ingin diawali dari penjelasan atau resume untuk konfirmasi kemudian tentang keluarga merdeka. Keluarga merdeka dinyatakan adalah pemimpin nasional Indonesia pada milenium. Ini aku tentang nasional Soekarno, kelanjutan dari pengurus Korikal Nasional, saya ulang, menyambut kepada pengurusan kelanjutan Korikal Nasional Indonesia tentang G30S PKI. Menyambut kepada keluarga Soekarno yang ingin dijelaskan atau dituliskan untuk autentiknya untuk kepastian penegaraan nasional Indonesia. G30S PKI merupakan momentum kudeta nasional untuk Pancasila atas nama komunis dengan kepemimpinan atas nama Soekarno digagalkan oleh